أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay guys, saya Amirul Azam dari Ikhlas Studio. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara saya mengedit video untuk YouTuber pemula. Okay, saya menggunakan satu aplikasi ni yang mana pada saya ianya hampir sempurna untuk bagi kita sebagai pemula YouTuber untuk menghasilkan satu karya kepunyaan kita sendiri. Okay, jangan lupa like, subscribe dan juga share serta korang tonton video penuh daripada saya di Ikhlas Studio. Okay, so kat sini ni adalah channel saya, Ikhlas Studio, dan jangan lupa korang like sekali dengan pencinta abadi. Okay, dua-dua ni logo korang tengok, so logo saya. So guys, apa lagi? Check it out. Kita teruskan belajar dan belajar. Okay guys, saya pun masih belajar. Saya baru menggunakan aplikasi ni juga. So sebelum tu saya menggunakan salah satu aplikasi, kejap lagi saya tunjukkan, yang mana pada saya ianya bukan tak bagus, tapi saya kurang mahir. Yang tu yang sebenarnya, saya kurang mahir menggunakan aplikasi tersebut. So aplikasi ni korang boleh dapatkan dekat Google Play, dekat Google Store. Okay, apa-apa yang korang nak buat untuk channel korang, sama ada edit video, edit gambar, atau korang nak buat edit audio ke, korang boleh cari dalam Google Play. Pelbagai aplikasi disediakan. So kat sini korang type video edit. Okay, video edit. Okay, kat sini ada pelbagai aplikasi, korang boleh tengok macam-macam, ada banyak aplikasi. Okay, so kat sini ada dua aplikasi yang mana saya pernah gunakan dan saya saja untuk korang yang mana pemula ataupun YouTuber pemula ni kebanyakan gunakan dua aplikasi ni. Pertama adalah PowerDirector. Okey, ni dia contoh, korang boleh tengok, scroll dulu dan korang tengoklah pada video ini disediakan. Okey, daripada PowerDirector. So aplikasi ni bukan tak bagus, bagus, tapi saya tak mahir dan saya biasa menggunakan sekarang ni adalah aplikasi yang seterusnya. Ini dia KineMaster. Ah, itu sebutan dia, bukan KineMaster, KineMaster. Okey, saya dah baru saja update aplikasi ni, baru saja dikemas kini. Okey, so lepas ni kita tengok apa yang baru daripada KineMaster. So kita teruskan dengan tutorialnya. Guys, korang boleh tengok dekat sini, ini adalah iklan dia. So tak apalah, tak perlulah korang nak daftarkan diri tu, korang teruskan saja dengan aplikasi KineMaster. Tekan saja butang tersebut. Okey, ni wajah baru dia, wajah terbaru daripada KineMaster. Okey, sebelum ni ciri-cirinya sama, tapi pattern dia saja yang lain. Okey, interface dia lain. Okey, so kat sini kita bagi YouTuber pemula, korang nak edit video, korang nak edit picture, gambar, apa benda semua boleh menggunakan KineMaster. Bagi saya dia hampir lengkap dan korang tekan saja cipta baru untuk video yang baru. So kat sini pilihlah nisbah ataupun rasio 16:9. Okey, kalau satu untuk satu ni korang boleh gunakan untuk Instagram. Okey, dan juga yang lain lah. Okey, pada saya yang bagus dan selalu saya gunakan 16:9, kita tekan terus. Okey, sebelum korang nak teruskan, saya bagi cadangan lah. Okey, ada dua cara macam mana korang nak mengedit video korang. Okey, sama ada korang nak gunakan layer atau tidak. Dekat sini saya gunakan layer. Okey, saya gunakan layer warna hitam, pilih dia. Okey, so layer ni ada pelbagai fungsi, kelebihan dia, korang boleh edit dan korang boleh letak kesan. Macam-macam, ataupun untuk menjadikan video korang lebih canggih lah. Susah nak sebut bahasa Inggeris ni. Nak menjadikan video korang ni lebih boleh nampak international sikit. Okay, so kat sini saya gunakan layer. Kalau korang tak nak gunakan layer pun boleh, tak ada masalah. Okay, contoh, saya tunjuk contoh. Kalau kita padam,
layer ni dia akan jadi macam ni, dan korang boleh terus direct kepada kamera ataupun mana-mana folder yang korang dah letakkan video korang, folder yang korang dah letakkan picture dan juga audio korang untuk korang edit menjadikan satu clip. Okey. Kat sini saya menggunakan layer. Itu adalah lebih baik. Okey, layer ni okey, kita panjangkan dia. Okey, tak kisahlah berapa panjang. So saya ada satu video yang belum saya edit. Ya, yeah, belum saya edit untuk saya upload ke dalam channel saya Ikhlas Studio. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bagaimana caranya saya atau bagaimana cara kita nak letakkan video kita. Okey, sebelum korang masukkan video, yang terlebih dahulu paling bagus untuk video korang, korang masukkan intro atau permulaan video korang. Itu lebih baik. Ada macam-macam pattern atau cara yang korang boleh letakkan intro, sama ada awal atau sedikit pada awal tu korang nak letak video korang, kemudian korang boleh edit, letakkan intro, and then korang masukkan balik video pun boleh, tak ada masalah. Jangan letak pada pertengahan, tak sesuai. So, and then selepas letak video, baru korang letak outro. Okay, so saya letakkan intro saya yang telah saya buat. Saya tunjuk. Okay, macam ni. Kita tekan saja layer ni, kita pilih media. So kita cari folder yang kita letakkan kita punya intro. Okey, ni dia intro saya dekat Ikhlas Studio. Saya pilih intro dia. Ha, ni dia intro saya yang saya dah edit. Okey, ni intro dia. Macam-macam korang boleh buat menggunakan KineMaster. Okey, so next saya masukkan saya punya intro yang kedua, intro tambahan. Sebelum apa-apa kita nak mulakan, kita mulakan dengan bismillah. Okey. Okey, tak ada masalah. Kita akan pilih saja. So kita besarkan dia. Then kita sebelum besar tu kita rapatkan dia, jarakkan sedikit saja. Okey. So sikit saja jarakkan dia. Okey. Jadi yang pertama tadi, kita besarkan dia sedikit. Hampir kita tengok dia punya logo dia. Boleh tak? Okey, kurangkan sikit. Okey, boleh lah. Sekejap lagi kita nak masukkan kita punya watermark. Okey, logo tu ya, watermark. Okey. Sekejap lagi saya beritahu aplikasi mana yang saya gunakan untuk watermark. Logo, nampak yang logo macam tu kan? So, kita boleh buat watermark kita pada logo KineMaster tersebut untuk kita hilangkan dia. Okey. Sebelum ni ada orang dia edit separuh saja, tak cantik dah nanti video tu, dia punya gambar dah makin lama makin kabur. Okey, next. Lepas kita masuk intro yang kedua, kita terus masukkan dia punya video. Okey, kita tekan layer tadi, lapisan, kita pilih media. Dan kita cari kat mana folder tadi, folder video. Okey, saya letak di kamera. Kamera kita scroll ke atas. Okey, scroll, scroll, scroll dan cari. Okey, ini dia. Kita samakan dia, kedudukan dia. Okey, tak susah ya. Cuma tarik sedikit saja, tekan gambar tersebut dan kita tarik ke belakang sedikit saja dan kita lepaskan. So biar jarak dia kat sini nampak rapat. Okey, ni dia. Nampak sedikit saja, tapi bila kita mainkan dia, okey, tengok. Okay. So kat situ kita besarkan dia juga. Yang ni jangan risaulah. Besar sedikit saja sampai nampak. Okey, sedikit saja. Okey. Okey, sini ya. Dengar eh. Bukan kita setakat buat kita punya intro saja. Intro ni macam-macam kita boleh letak. Kita boleh letak gambar, tulisan, kita boleh letak sekali dengan music. Okey, dengar. Okey. Okey, kesan bunyi music kita boleh letak macam-macam. Tak ada masalah. Okey. Ha.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada bagian-bagian nanti yang kalau kita tak Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada cara potong ni. Nanti kita tunjukkan. Ada bagian-bagian kalau kita tak suka. Okay, so kat situ ada kekurangan dia. Saya mulakan dengan mulut. Okay. Biasanya kat dekat bahagian sini eh, dekat bahagian kosong ni saya letak dia punya title. Okey, kat sini saya nak tulis title dia. Tak susah. Okey. Kita dah pergi ke bahagian hujung sekali dan kita tekan layer supaya hilang dia punya yang kuning tadi tu. So kita tekan layer, kita pergi pada T. T adalah untuk kita menulis tulisan apa yang kita nak type kat situ. So tajuk kat sini saya nak buat hari pertama adik pergi sekolah. Okey. Hari pertama adik pergi sekolah. Okey, so kat sini okey, macam ni kita pilih. Okey, so kita besarkan dia, nampak? Okey, nampak tak cantik kan? So kita pergi kat sini, macam mana cara dia? Kita pergi ke pilihan teks ni. So kita pilih yang side ke belah kiri. And then kita besarkan tulisan tersebut. Okey, tu so tulisan nampak tak, macam tak matching dengan dia punya background. Okey, so kita tarik dulu. Okay, cara cut dia, kita tekan dia bagi sama rata, tekan gambar yang kita gunakan tadi, gambar yang kedua, kita sampai yang terakhir, and then kita tekan pula tulisan yang kita edit tadi, kita cut, pilih ke rapi ke kanan playlist. Okay, so dia potong, nampak? Okay, nampak? Okay, maknanya dia sampai ke sini, sampai ke bahagian akhir dia. Okey, nak cantikkan tulisan tak susah, tekan saja tulisan tersebut punya line dia, kita tekan A. A ni kita pilih huruf apa yang kita nak, huruf mana yang kita nak gunakan untuk kita punya tulisan. So biasa kat situ macam-macam lah kita boleh gunakan. Kalau tengok tadi macam-macam jenis tulisan yang saya dah gunakan. So saya biasa saya gunakan untuk ni sekejap ya. Mana dia? Kita try Cina. Cantik tak tulisan dia? Okey. Tekan tanda right. Okey, so macam tu. Dia akan jadi macam ni. Okey. Nak cantik lagi. Okey, tulisan tu warna putih. Dah cantik kan? So kita pilih lain warna untuk tulisan tersebut. Kita pilih warna lain. Kita pilih. Okey. Mana ni? Boleh tak? Terang juga kan? So macam mana kita nak bagi dia nampak straight sikit? Nak bagi dia nampak cantik. So kita gunakan line. Menggariskan. Okey, macam menggariskan ni dia akan ikut side tepi. Warna nampak tulisan tersebut dah bertukar. Okey. Ni kita nak boldkan dia. Nak tebalkan dia. Tulisan tersebut. Macam mana kita nak tulis, nak tebalkan dia? Biasa saya pilih ke 35. Okey. Nampak tebal sikit. Okey, so nampak berubah. Kalau kau nak ubah yang lain punya warna pun, tu pun pada korang, cita rasa tu pun pada korang. Warna ada banyak kat sini, ada warna biru, warna peach, warna hitam, warna kuning, warna merah, warna hijau, semua ada. So saya pilihkan warna hitam untuk dia punya line tepi lah. Okey, kita tengok tulisan apa yang ada selain daripada tulisan ini, macam mana pattern dia. Kau boleh pilih, boleh download dalam KineMaster ni sendiri pun ada. Okey, kita pilih yang daripada Android. Ada tak tulisan yang cantik? Okey, tak nak Arab, tak ada. Okey, Jepun, Korea, Latin. Okey, Latin ni sebelum ni saya biasa gunakan.
redresser. Dulu saya gunakan yang tu. Okay, paparan. Paparan ni saya biasa guna, saya suka gunakan bubble gum. Sen regular, tengok tulisan dia akan jadi begini. Tapi yang ni biasanya untuk tulisan yang lain, hampir sama, nampak macam hampir sama. Tapi yang tadi dia panjang sampai ke hujung. So yang ni dia pendek sikit. Maka tulisan dia lebih rapat. So terpilihlah yang lain. Kalau nak, nak tunjuk saja, tapi saya suka tulisan yang Cina tadi tu. Okey, ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, dah lain, dah berubah kan. So kat sini kau boleh edit kau nak warna apa pada dunia line-line luar dia. So dalam dia warna lain pun boleh, tak ada masalah. So kita back balik pada tulisan yang tadi, kita menggunakan Cina, huruf Cina. Okey, so teruskan. Okey. Okey, selepas tu baru kita teruskan dengan video kita. Okey. Kita dengar dulu. Baik, taman sekolah tahun 2021. Okey, kalau korang terasa kuat dia punya audio, boleh kecilkan atau boleh kurangkan lantangan video tu, kelantangan video tersebut. Okey, pasal cara dia, dah tekan saja video tersebut. Korang cari. Bukan kelajuan. Sampel kelantangan. Okey, just korang kurangkan kepada kadar berapa yang korang nak. 50%. Cuba dengar eh. Okey, 50% dia jadi begini. Daripada atas besar, jatuh makin kurang. Kan? Eh, mengantuk lagi ni. Okey. Saya tetap nak menggunakan suara pada kadar yang original. Okey. Kita tengok video tersebut. Saya edit. Mungkin ada voice atau suara yang tak berapa korang suka. Korang boleh edit dia. Sekejap, kita pilih. Tadika perpaduan. Okey, sekejap. Sikit ada bahagian tadi. Simple saja rumah saya. Nah, tengok dah marah dah tu. Okey. Okey, daripada sini ya. Okey, tak usah daripada sini. Korang just extract audio. Okey, tak susah. Nak, kalau nak edit video, kita extract audio dulu. Tekat. Okey, rapi ni kita potong. Kita pisahkan video dengan audio, dan kita pisahkan audio ni. Okey, menjadi dua bahagian dulu. And then kita sampai situ. Okey. Okey, so kita cut lagi. Nampak garang kan? Kita cut, kita pilih split pada okey. Playhead dia. Okey, so kat sini lepas kita pisahkan, so kita tekan dia yang ni. Okey, kat sini macam-macam kita boleh buat. Kita nak tukar suara dia, nak jadi apa? Nak reverb ke? Okey, tengok eh. Kita boleh ubah audio dia pula jadi dua muka. Jadi macam suara asing pun boleh. Yang mana korang nak? Okey, nampak lain macam jadi dia. Okey, Chipmunks. Tengok.
dalam satu aplikasi macam-macam yang korang boleh buat. Chorus. Okey, tengok kita yang sama. Okey, kita tengok apa suara raksasa. Okey, bolehlah. Okay, nak pakai yang tu. Okey, jap. Kita cari yang lain. Ada tak lagi? Lawak. Okey, budak kecil. Lelaki. Macam jadi dia. Okey, robot pun boleh. Tengok. Okey, kita pilih yang mana yang nak. Saya rasa saya nak gunakan yang maklumasing. Okey, okey. Dan kita teruskan. Ada satu lagi yang lagi kita nak edit. Tunggu sekejap. Semangat nak pergi sekolah. Kalau anak orang lain ada yang nak menanak. Yang sebelah tu dia punya apa sesuatu lah. Okey, jadi kita nak edit sikit lagi. Sikit lagi. Okey, sikit kat sini. Okey, sikit di sini. Okey, tekan lagi sekali bahagian audio. So, kita cut. Pilih pisah pada playhead. Okey, untuk pisahkan dua. Bukan untuk kita potongkan atau kita hilangkan salah satu. Tak, kita pisahkan dia sampai yang mana kita. Okey, sampai situ saja. Kita tekan lagi sekali dan kita pilih pisahkan dia. Okey, so tekan untuk yang kita nak edit, bahagian suara mana yang kita nak edit. So kita reverb tu macam kita suara tu kita nak letakkan dalam gua ke ataupun dalam hall ke, tu lain. Okey, so kita pilih penukar suara untuk kita ubah suara tersebut menjadi sama ada raksasa. Macam suara. Okey, so tak apa, tak ada masalah, kita gunakan sahaja. Terus. Okey, selain tu kita boleh pada bahagian tadi, kalau katalah kita nak letak macam-macam, atau kita nak edit video tersebut, kita boleh letak macam-macam. Kita boleh letak macam-macam apa yang kita nak. So ini salah satu contoh saya tunjuk pada korang. Okey, ni saya edit lah, senang cerita. Saya tunjukkan separuh saja, nanti saya upload sendirilah. So saya ni kalau saya tunjuk macam mana kalau ada bahagian video yang kita nak gunakan tu, kita dah pilih. So ada bahagian kita tak nak, kita tekan saja rapi atau pisahkan, kita pilih rapi ke kanan playlist untuk padam video yang seterusnya yang kita tak nak. Okey, kalau yang rapi ke kiri tu, kita pilih yang sebelum tu. Video yang sebelum tu kita tak nak. Sekarang ni video yang ke depan tu yang kita tak nak. So macam tu juga dengan suara tarikh yang kita dah extract. Kita rapikan dia, sama juga pada bahagian yang kanan. So kat sini, lepas habis kita edit, contohlah ni semua setakat contoh saja dulu. So kalau katalah korang nak letak emoji pun boleh, tak ada masalah. Pilih saja daripada layer. Okay, contoh kalau korang katalah nak letak sedikit bunyi-bunyian pada video tersebut, pilih saja daripada music. Dalam music, dalam aplikasi KineMaster ni semuanya ada. Korang boleh download secara percuma lagu-lagu yang ada dalam KineMaster. So lagu-lagu ni contoh macam Autumn, Baseball Baby, kita pilih yang mana sesuai dengan kita punya video. Kalau kau nak letak lagu, contoh kita dengar dulu lagu Himalaya. Okay, sesuai tak? Kita dengar dulu. Tentang kelatangan tu kau jangan risau.
boleh kita semulakan kedatangan dia untuk sesuaikan dengan hidup kita. Tapi kita kena pilih muzik yang mana sesuai dengan hidup kita. Sambil kita dengar tu, kita rasanya nature, cuma nature kejap lagi ya. Okay, lagu tanah. Lagu, okey. Record album, genre artis, SFX. Yang ni bunyi-bunyian. Sekejap. Ada tak? Okey, percikan air gelembung. Okey, tengok. Okey, tak sesuai. Lagu kita pilih yang tadi lah, muzik tadi kita pilih yang Himalaya. Okay, so dah berat sikit ya. Nampak aplikasi ni dah berat sebab dah terlampau banyak yang saya download untuk simpan dalam aplikasi ni Himalaya. So boleh lah kita pilih dia tambah, maknanya kita tambah video, kita tambahkan audio pada video kita. Bukan setakat suara kita saja tadi ada. Okey, so kita tekan dan kita tarikkan ke depan. Tekan dan tarikkan ke depan. Kita samakan tadi. Okey, lebih kurang hampir sama. Cukup. Okey, tengok. Kita cuba. Hari pertama sekolah tahun 2021. Okey, so lagu ni kita slowkan dia. Okey, lagu ni kita slowkan dia. Okey, ni dia kelantangan dia tadi. Kita rendahkan dia kepada 30. Kuat tak kalau 30? Okey. Eh, salah, sorry. Okey, macam ni. Cara dia. Sekejap ya. Salah tekan dah ni. Sekejap. Okay, di hujung ni kita tekan dia. Boleh boleh cara kita guna cara macam ni. 30% Okay, so tekan hujung sekali. Okay, kita gunakan 30% juga. Kalau kita tak turunkan dia daripada depan tu, dia perlahan sama hujung dia akan jadi kuat. So kita nak balancekan dia, kita pilih ke 30%. Okey, so kita try dengar. So dia dah slow. Dia dah salah. Okay, kita nak balancekan dia lah. Biasa hujung tak ada hujung sedikit. Okay, sekejap. Tak terlebih. Okay, kat sini. Okay. Contoh kalau kita nak letak emoji atau kita nak letak stiker. Sekejap. Contoh macam ni, kita dah tengok dia. Wow. Kita boleh letak apa yang kita nak. Kita boleh tulis apa yang kita nak. Wow. Adik dah siap lah ya.
Okey, adik dah siap lah ya. Okey, so kat mana kita nak letak? Boleh, tak ada masalah. Letak saja kat bawah ni. So kita boleh pilih tulisan mana yang kita nak. Tadi kita dah gunakan tulisan Cina untuk dia punya title. So sekarang kita pilih tulisan lain pula yang kita gunakan untuk bahagian tengah ni ya. Kita nak menggambarlah kononnya apa yang orang tu katakan. Okey. Akhirnya regular. Okey, kita pilih. Oh, adik dah siap lah ayah. So tulisan ni kita ubah. Ambil warna kuning. Okey. Tak payah nak besar-besar. So kita kat sini. Okey, tengok tu cara kita buat tulisan. Kan? Okey. Okey. Sekejap. Atau tulisan tu kita nak pindah. Kita cara kita nak pindahkan tulisan atau sesuatu gambar atau video, kita cuma tekan bahagian apa yang kita nak pindahkan tu dan kita tarik dia sampai ke bahagian mana yang kita nak letakkan. Contoh kat bahagian ni sesuai tak? Okey, tak sesuai sebab dah masuk. Okey. Okey, so kalau kita nak letak emoji pun boleh, tak ada masalah. Nak letak emoji dia ataupun kita nak letak kesan dia. Okey, kita tekan layout ataupun lapisan ni, kita tekan pada pelekat. Okey, kat sini pelekat ni macam-macam ada. Macam-macam pelekat ada. Boleh pilih. Sama ada untuk musim bunga, pelekat bunga, jenis O, buah, patah hati, kartun, semuanya ada. Okey, saya nak cuba nak tengok mana yang sesuai. Okey, contoh kita pilih lah, kita letak. Okey, so kita kecilkan dia. Okey. Nak tengok boleh tak kita joinkan dia. Okey. Okey, kita tambah sedikit. Okey, macam-macam pelekat yang ada. So korang boleh pilih lah macam-macam stiker dia, apa yang korang nak. Okey, so tu salah satu contoh dia. Kelopak bunga pun boleh pilih yang sesuai. Okey, takkan kat situ nak letak kehidupan laut, so tak cantik. Okey, so seterusnya selain tu korang boleh gunakan, korang boleh explore aplikasi KineMaster ni, macam-macam ada. So nak gunakan tulisan tangan, handwriting pun boleh. Korang nak letak kesan, so kalau letak kesan pun boleh, tak ada masalah. Focus overlay, so kau pilih kesan focus overlay kat kawasan ni. Nampak? Korang fokuskan kat sini apa yang penting. Okey, bahagian korang nak penting tu korang pentingkan. Contoh macam laluan tadi kan. Okey, bahagian sini tak sesuai. Contoh macam dia lalukan tadi, macam anak saya ni lalu. Okey, contoh pada bahagian dia lalu ni tadi, boleh masukkan. Ni dia. Okey, boleh masukkan kesan tadi. Okey, so kat sini kesan ni kita boleh ubah. Kalau kita tak nak, kita just padam dia saja. Kita pilih kesan yang lain. Kolektif. Okey, itu dia. Itu kalau kita nak kaburkan gambar. Okey, lampu berkelip. Contoh sahaja. Okey, macam-macam kesan yang ada, korang boleh pilih. Kita tengok kesan yang lain, apa yang sesuai.
sesuai tak? Tak sesuai, so tengok. Okay, biasa digunakan yang ni, biasanya untuk kita nak tutup sesuatu gambar tu. Okay. Okay, kita teruskan dengan seterusnya. Selepas kita edit gambar kita sampai yang terakhir, contoh saya masukkan dekat sini adalah dia punya outro. Okay, outro saya dah sediakan. Outro dia, mana dia? Okay, dia kelas studio. So kita masukkan dia punya outro. Outro saya yang saya nak pilih yang mana? Sekejap, ada dua. Saya cuba yang ni. Kita perbesarkan dia, so kita dragkan dia, kita tarik sikit saja, okey. And then kita tekan, cuba rapatkan sikit, sikit dia. Sikit dia, okey. Tengok, kita tekan dia. Okey, ni dah outro. So outro ni macam-macam korang boleh reka menggunakan KineMaster juga. Ni semua apa yang saya buat ni daripada intro, video dan juga outro ni daripada KineMaster. Okey, selepas kita dah buat kita punya outro, okey, sampai yang terakhir ni kita check sampai pada bahagian terakhir, baru kita cut, kita potong kita punya layer tadi biar sampai yang terakhir biar sama rata. Okey. Okey, ni contoh saja. And then kita terus. Lepas tu kita export. Okey, export kat sini kita pilih yang FHD 1080p mengikut korang punya kemampuan daripada handphone korang. Okey, so kita pilih 30. Pada dia punya kadar bingkai dia, frame dia. So kita kat sini kita pilih yang tinggi, jangan pilih yang rendah. So tengok, kalau kita pilih yang rendah, dia punya kadar bit dia cuma 3.19 megabit per second. Okay. Okay, so kita pilih yang height punya yang tinggi. So kat sini nak kita punya video akan nampak cantik ataupun biar nampak clear sedikit. So kat sini dia perlukan kira-kira 512 megabyte. So selepas tu kita export. So kita export dia, tangkau, kita tunggu dia. Makan masa ya. Saya tak pasti berapa minit mengikut kita punya kemampuan pun kita. Saya menggunakan Vivo Y17. Kita tunggu sampai dia habis export. Boleh terdelete pula video tadi ya. Okey, so kita teruskan dengan sambungan seterusnya. So saya nak tunjukkan macam mana kalau kata video kita tadi yang kita dah edit tadi. So kita tak nak bagi orang lain ambil video kita, sebab ada video yang kita tak boleh ambil daripada orang lain. So ada video juga privacy ya, itu kita kena tengok juga kegunaan video tersebut. So video kita ni ada yang privacy, kita tak nak orang lain guna. So kita boleh video tu kita boleh okay, edit untuk hak hak cipta dia atau hak penggunaannya hanya kita sahaja. Okay, contoh ni saya dah buat tadi. Kat sini eh. Okay, saya buat semula. So kat sini pada bahagian video, bukan pada bahagian intro, pada bahagian video ni kita tekan gambar ataupun video tersebut, kita pilih pada sisi yang permulaan dia. Okay, kita pilih layer, lapisan atau kita pilih tulisan dia. So kita tulis kat sini nama channel kita, itu yang terbaik. Okay, macam saya pilih tulis channel saya Ikhlas Studio. Okay, so ni dia, kita pilih tulisan yang sesuai untuk kita punya, macam kata kita nak kata, bukan kata watermark, kita nak nak tandakanlah video tu supaya video tu tak boleh di edit ataupun diambil oleh orang lain. So biasanya saya letak pada video saya pada bahagian tengah-tengah.
So saya nak pilihlah tin beaver. So tulisan dia akan jadi warna macam ni. So warna putih terang kan. So sebelum tu, sebelum kita cantikkan tulisan tu, kita tarik, tarik sampai video yang terakhir. Okey, jangan sampai kena pada outro kita. So kita cut, potong, kita pisahkan dia rapi ke kanan. So sampai video yang terakhir. Okey, tulisan dia nampak terang tadi kan. So kat sini kita boleh menggunakan sama ada alpha. Alpha ni pun boleh, tak ada masalah. So macam ni, kita kurangkan dia pada kadar 20. Okey. So nak, masih nampak tulisan tu lagi eh. So maknanya tak ada orang boleh edit. So video kita, video ada juga hak cipta dia. So kita tak boleh sesuka ambil. So daripada Common Creative, video dalam YouTube tu, yang tu yang korang boleh ambil untuk upload pada video korang sendiri pun boleh, tak ada masalah, pada channel korang sendiri. Itu telah ditetapkan ataupun disetkan oleh YouTube. Okay, so kat sini bukan YouTube saja, dah disetkan oleh YouTuber lah yang upload video tersebut ke dalam YouTube. Okay, so selepas korang buat penanda untuk video korang ni, okay, so saya dah tunjuk tadi macam mana kita dah export dia. Maknanya tadi sebelum export, korang masukkan yang saya buat ni tadi. Okay, nama channel kita sebelum export tadi. So okay, so selepas export video tersebut, kita nak letakkan di watermark. So mana kita nak dapatkan watermark ni? Watermark ni ataupun kita nak padamkan daripada video kita tu logo atau lambang KineMaster. Okay, saya gunakan aplikasi yang saya download daripada Google Play. Nama dia saya dah sebut yang tadi ya. Okey, watermark. Okey, kat sini ada macam-macam watermark. Saya biasa gunakan yang ni. Okey, so saya dah update tadi. Okey, so sekarang saya buka aplikasi tersebut. Okey, ini dia punya interface dia. Okey, so siapa yang belum ada watermark ataupun kita belum ada logo untuk channel dia, boleh buat menggunakan aplikasi KineMaster tadi. Korang boleh masukkan, ataupun apa korang boleh masukkan dalam logo tersebut lambang, nama dan juga emoji atau ataupun apa korang. Okey, macam saya dah buat watermark, saya pilih video. Okey, saya tunjuk macam mana video yang saya dah export tadi, saya masukkan watermark. So ni video dia. Okey, saya pilih, okey, pilih dari gallery. Okey, sekejap saya cari dalam iKLAS Studio. Okey, ni watermark yang saya dah buat logo untuk channel saya, logo yang saya upload ataupun saya letakkan pada setiap video saya. So kita besar atau kecilkan dia saja kat sini. Okey, so tu pula korang nak besar macam mana, nak kecil macam mana. Okey, ada orang, kalau korang ada cara yang lebih mudah, korang gunakanlah. Sebab saya cuma pandai cara saya yang macam ni saja. So nak pastikan video tu tak ada tulisan KineMaster, nampak ada tambah K lagi kan. So saya mata kurang nampak sikit, tak berapa, nak jelas. Okey, okey, cuba lah sekali tengok ada lagi tak. Ada lagi sedikit sahaja. Okey, ataupun kita boleh besarkan sedikit kita punya. Okey, kalau besar sangat sekarang tak cantik juga kita punya video. Okey, ada juga tulisan dia sikit tu. So tu dah ke atas sangat. Okay, saya
Okey lah, tak nampak kan? So kat situ kita dah boleh gunakan dia. And then kita kat sini kita pilih yang animasi kiri ke kanan ni. Ha, kita tekan ni, jangan kita pilih jangan hati. Okey. Yang ni kita sapukan sekejap lagi. Okey, kita tengok dulu hasil dia. Okey. Nak dengar suara pembunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, tamat sekolah. Okay. Tahun 2021. Okey, kalau kau rasa kau dah puas hati. Okey, kalau rasa dah puas hati, kita boleh teruskan untuk letakkan watermark tersebut kepada video kita. Dan kita tengok hasil dia sebentar lagi. Mungkin yang ni pun makan masa juga eh. Tapi kalau video tu lebih pendek, lagi cepat masa yang digunakan. Pendek saja masa dia. Kalau terlampau panjang, makan masa sejam, mungkin satu jam setengah. Kalau video tu durasi dia satu jam atau satu jam lebih sedikit. So kita tunggu sekejap. 83%, 87%, 90%. Okey, sekejap saja. Kita tengok hasil dia. Oh, belum. Ni yang lain pula. Tak sama macam sebelum ni. So, dia bagi masa 1 minit 10 second. Okay. Nampak? Masa dia. Yang ni ambil masa. Nama ataupun nampak saja 1 minit. Tapi bila masa tu dah dia dah berulang pada dia punya second dia, so akan jadi kadang-kadang sampai 3 minit, kadang-kadang sampai 5 minit. So tinggal 50 51 50 second. Tunggu sekejap, kita tunggu je lah. Lepas ni kita tengok apa hasil dia. Dan langkah seterusnya yang boleh kita lakukan selepas kita dah buat video kita, selepas kita dah edit video, kita masukkan lagu, kemudian kita export dia. So selepas tu kita masukkan watermark. Okey, tanpa perlu kita cut atau potong video kita pada bahagian atas macam saya buat sebelum ni. So tinggal 12 second. Okey, 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, siap. Ini hasil dia. Okey, kalau korang rasa korang dah puas hati, korang boleh kongsikan dia. Okey, saya terus kongsikan ke dalam YouTube. Sebentar, yang ni iklan sahaja. Iklan. Okay, kongsikan ke dalam YouTube. Kita terus upload. Okay, kita tambah baru. Apa tajuk kita nak buat untuk kita punya video ni? Okay, sebelum tu kita pilih channel kita. Kita dah salah pilih channel ni. Sebelum, okay, buang dulu. Okay, sebelum kita nak upload video kita menggunakan watermark tu, kita kena pastikan pada, kalau bagi mereka yang ada banyak account tu, kita pastikan pada channel YouTube kita tu, kita dah awal-awal sekali kita dah alihkan kita punya account kita kepada account utama. Okay, Ikhlas Studio macam ni eh. Ikhlas Studio, kita pilih dia. Okay, sebab saya dah ada banyak account ni. Okay, Ikhlas Studio. Okay, so kat sini kita teruskan dengan upload kita. Kita terus kongsi. Terus dia terus cari kita punya channel. Kat mana kita nak download. Okay, tu dia Ikhlas Studio. Kita buat tajuk dia.
kita buat tajuk hari adik pergi sekolah, salah typo pula, adik pergi sekolah. Okey, so buat kita buat huraian dia, terpulanglah pada korang apa yang korang nak letakkan pada dia punya huraian dia berdasarkan video korang. So salam semua. Okey, hari ini pertama tahu adik pergi sekolah. Korang support adik tau. Okey, huraian tu pulang pada korang apa yang korang nak buat. Okey, kalau rasa dah setakat tu, okey. Korang boleh juga tambah untuk video korang ni hashtag, okey. Sekejap kita masukkan dia. Hashtag contoh. Hari pertama persekolahan. Okey. Adik sayang semua. Okay, and then kita boleh lah macam-macam hashtag yang korang boleh letak sesuai dengan video korang. Okay. Tadika. Tadika perpaduan. Okay, so seterusnya kita pilih. Yang ni kita perlu publikkan dia. Jangan pilih yang selain daripada publik. Jangan pilih peribadikan atau dijadualkan. Pilih awam atau publik. So, location tu pula pada korang nak letak ke tak, tak apa. Tambah pada senaraman kalau korang kena buat dulu. Okay. Itu korang boleh edit pada bahagian YouTube Studio dekat Chrome. Okay, menggunakan Chrome. Okay, yang ni teknik terpulang pada korang. Teknik korang boleh buat apa yang korang nak tagkan pada video. Tak kisah nak tagkan apa. Okay, cara buat tag dia mudah. Okay, tag. Bukan tag, salah. Adik pergi sekolah. Okay, letak koma. So, baru jadi. So, apa lagi korang nak letak tag? Hari pertama adik bersekolah. Okey, korang support adik. Okey, so contohlah, ni saya bagi satu contoh. Lepas kita dah masukkan tu semua, okey. Okey, seterusnya sekejap kita check dulu. Okey, tekan seterusnya. Okey,
Kalau video ni dihasilkan untuk kanak-kanak, korang kena pilih video ni yang dihasilkan untuk kanak-kanak. Tapi kalau bukan untuk kanak-kanak, pilih tidak video ni dihasilkan bukan untuk kanak-kanak. Okey, bila pilih video ni bukan dihasilkan untuk kanak-kanak, tak semestinya kanak-kanak tak boleh tengok. Okey, maknanya sekatan umur, bagian lanjutan ni kita pilih jangan hadkan video untuk penonton kurang dari 18 tahun. Okey, so kita terus muat naik. Okey, yang ni ambil masa. Memang ambil masa lama, korang kena tunggu tengok berapa lama. Kira-kira 27 minit lama tu. Setengah jam. Takkan nak tunggu 25 minit. So selepas ni korang boleh tengok hasil korang ni dekat YouTube, okey, kat saluran korang ni, okey. Apa yang korang upload ke dalam channel korang, korang boleh tengok dekat sini, kat pustaka. Dia akan tulis dekat sini, dekat pada bahagian bukan muat turun, video anda ni muat naik, sedang muat naik, sedang memproses upload. Okey, tinggal 25 minit. Okey, so kat situ sekejap lagi kita boleh tengok hasil dia. Okey, lepas ni saya nak tunjuk pula cara yang lain. Okey, cara macam mana video kita tu kita boleh dapatkan subscriber, kita boleh macam mana cara kita dapatkan subscriber. Okey, kita nak share kat mana. Okey, lepas ni insyaAllah saya akan tunjukkan cara saya. Okey, okay, setakat ni saja yang saya boleh tunjukkan pada korang cara saya edit video menggunakan KineMaster. Okey, kalau korang ada ataupun kalau korang rasa ada kekurangan, korang boleh check dekat YouTube. Kat sana ada lebih banyak ilmu yang korang boleh belajar. Saya pun masih belajar juga dari YouTube. Okay, so guys, jangan lupa subscribe Ikhlas Studio, subscribe Pencinta Abadi. Jangan lupa like, comment, share dan juga watch full video. So, percuma saja, tak perlu bayar. Tekan tombol loceng supaya korang dapat, korang menjadi orang yang pertama mendapat maklumat daripada saya. Okay, terima kasih guys. Semoga Allah murahkan rezeki kita semua. Semoga kita semua menjadi orang yang berjaya. Ya. Yeah? Okey, tapi jangan lupa apabila video korang dah boleh monetize, dah boleh diwangkan, so jangan lupa untuk bantu mereka yang memerlukan. Okey, so dalam duit kita, dalam pendapatan kita, dalam hasil kita ada hak orang lain. Okey. Okey, sama-sama kita kongsikan ilmu, sama-sama kita kongsikan apa yang kita dapat. Okey guys, terima kasih kerana support saya, menonton video saya. Saya doakan semoga korang pun berjaya juga. So, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.